Hey yo, what's up guys? It's your girl The Content and we are back. Kita kembali lagi dan video kita kali ini kita mau ngapain mama? Dan ini lucu banget sih pranknya. Ini agak gitu cheesy ya. Ini pranknya kita pengen kawin. Kita pengen nikah muda. Kita pengen menikah. Dan rencananya kita Desember mau menikah sama mereka. Jadi kita nih kita yang bakal kita lakuin rencananya adalah mama kan kebetulan pengen warnai rambut. Jadi kita bakal nge-set tempatnya. Kita bakal nge-set tempat pewarnaannya dan kita juga umpetin kameranya. Jadi pokoknya langsung kita mulai aksi kita berdua. Dan si mama sekarang lagi ada di living room. Jadi ya mama bilang udah sekolah selesai panggil mama. So kita berdua can't wait yeah. Untuk pokoknya kita harus alay, kita harus lebay. Pokoknya di sini kita pengen kayak targetnya itu bikin mama jijik sama kita. Soalnya mama tuh kayak yang ampunin anak gue tuh bukan sih. So, sebelum kita video, make sure kalian follow Instagram kita berdua di Konon Twin. And jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Eh, langsung aja kita ke videonya. Oh my god, gila sih. Pak Hektar itu gak tutupan kan? Oke, bagus. Hah? Ya. Karena gak? No, kok gak kelihatan gak obvious? Hah? Enggak, gak obvious. Gue udah lama gak ngoperin mama guys, jadi gue udah lama banget sama gue juga. Sorry ini kalau diurangkat, tolong jangan ditinggalkan. Gimana sih? Kalian mau coba ini? Ada putih, yang putih. Ada dulu teh putih? Padahal sih gak pakai warna itu, mah bisa kena rambut dong. Kena. Ini butut ini ya sih, ini udah gelap, kenapa dipakai? Itu udah rusak. Abang, gak tau sih. Gak sih, aku udah pakai karena gak ada yang duduk. What? Duduknya ke sana arahnya. Arahnya sana. Eh, ke depan aja deh. Itu sampah, itu sampah. Eh, nyamping aja deh. Gak seperti terandingin. Ya udah. Nah, gitu enak. Ini buat di habis ini di leher. Oke. Siap. Dan berarti kan? Iya. Awas gue sudah bersihin ya. Itu apaan itu di situ kotor-kotor? Gak tau deh. Pakai sama tuh. Gak tau deh. Kamu udah dibersihin. Kamu gak gunain batu soalnya. Kalau di mana? Nanti ada yang kami sisir. Di jepitan ada jepitan tuh gak? Buat ini jadi biar dari bawah dulu kayak gitu-gitu. Di itu dulu kan dari bawahnya dulu. Udah dikocok ke sini obatnya udah. Karena jepit yang jedai. Gak tau deh, ada di situ jedai gak ada sorot. Salah kemadet. Ini udah enak. Aku gak terasa. Hah? Ada jedai, ada jedai. Udah nih, biar gampang soalnya nih sih. Ada jedai. Hmm, nice. Udah. Bawahnya dulu kan. Sisirnya dong. Yang gitu biasanya gimana? Kayak gini biasanya. Disuruh mama aja kok yang gitu. Hah? Dibuang ini jelek rambutnya kan? Ya, ini jelek, ini jelek. Gue gak pake ngikutnya pake kayak ini. Oh, dibuang itu rambutnya ini beri banget. Gue mau sakit yang sakit ya Allah. Aku mau ngomong sesuatu mah. Apaan? Mama tau gak? Tahu enggak ngomong suatu apaan sih enggak? Gak jelas kan? Gak jelas kan? Ngomong itu harus tarak kalau dipotong-potong. Itu di laptop itu yang kotornya tuh. Oh iya, mana sih? Kayak itu kayak laptop ada enggak tuh? Lagi di tempat cucian. Kan perasaan di sini kok ada itu ada enggak di tempat cucian ada apa sih namanya? Spon.
di baskom, dia respon aja. Wah, mana ya? Gimana aja, mama tahu kan kita sama pacar kita udah biasa, kita kan udah apa ya? Udah apa? Kita udah sama kan? Enggak, kita udah pacaran kan? Aku udah pacaran 4 bulan, tapi udah pacarin ngomong tuh yang benar, uga. Ya udah kan orang tua khawatir gitu. Kita udah pacaran 3 bulan. Aku udah tahu, mama tahu. Maaf, 3 bulan, belum setahun. Itu dulu. Oh iya. Kapan aku itu enggak pernah merasakan cinta seperti ini. Ngerti ya, kayak enggak tahu kenapa kayak aku kenapa kayak aku tuh seumur hidup aku tuh enggak pernah ngerasain cinta sedalam ini sama seorang. Iya, aku juga. Kayak cinta banget, kayak rasanya tuh kayak pengen ketemu tiap hari sampai ke bawah mimpi, sampai kayak mikirin dia terus, kayak berasa menurut mama gimana itu kayak ya itu wajar namanya lagi mabuk cinta ya rasanya kayak gitu. Tapi ini beda, mas. Rasanya tuh ya Allah, sehari gak ketemu itu kayak wah, aku berasa itu halu. Namanya lagi mabuk cinta. Begitu ya emang begitu. Tapi aku pernah pacaran sebelumnya, mas, juga tahu, tapi ini beda banget. Ya dulu mungkin cinta monyet. Nah, karena itu dia, karena dulu cinta monyet. Aku merasa agak ya mabuk cinta, ya enggak tahu lah. Aku merasa mereka itu jodoh aku. Iya, aku juga ngerasa gitu. Jadi makanya aku pengen nikah sama mereka. Hah? Ih. Apaan nikah? Ya nikah. Istighfar kakak. Enggak gini, mama sudah. Enggak, mama enggak. Aku pengen nikah dari dulu. Rencananya. Jadi gini rencananya. Aku, Carly, sama mereka Desember itu aku bilang ke mama kita ke Bali. Tapi sekarang enggak, kita mau ngerayain pernikahan kita. Enggak, pokoknya mama enggak setuju. Mereka udah melamar, mah. Dengerin ya. Kalian itu masih muda. Kalau udah punya suami itu enggak bisa bebas. Nanti punya anak. Ingat ya, mama kamu lihat mama dong nikah di usia muda. Apa enaknya? Enggak ada gitu loh. Jadi masa muda itu didengerin. Dunia itu luas banget. Laki-laki itu masih banyak di dunia ini. Dunia itu enggak segede daun kelor, luas. Kamu tuh harus puas-puasin masa muda. Jangan sampai kayak mama kan contohnya. Terus kayak saudara-saudara kita yang nikah muda emang apa untungnya? Ini ngarante bogo, ini cinta mati itu yang ngarante. Aku udah cinta, aku udah merasa banget mereka jodoh aku enggak mau mereka lari kemana. Jadi kita harus nikah sama mereka. Like, mereka juga pengen mereka sama kita. Jadi kita kayak saat cinta saja kita emang udah jodoh. Kita ngarante cinta katanya. Gus tuh bisa di itu kedehi. Pokoknya enggak. Mama enggak mau ya, enggak mau mama. Apa? Kalian menikah muda terus punya anak terus mama harus ngurusin cucu gitu. Enggak mama pokoknya sekarang belum siap itu aja ya. Mama pengen happy gitu, pengen gimana sih? Enggak mau, pokoknya emang enggak siap. Pokoknya dengerin ya. Mama kan udah bilang berkali-kali boleh kalian pacaran sama orang manapun. Mama kita enggak pernah masa udah mama ngeliat seseorang gitu. Kamu tahu enggak cinta itu apa gitu? Cinta itu adalah saat melihat orang ada gede banget gitu, gede banget, dia ada ulah seumur pokoknya enggak tahan. Badan tuh bergetar, tubuh dari atas jengkaknya sampai ujung kepala. Pas banget mata dia, dunia mama selalu terbalik. Dan saat mama berdoa sama dia tuh selasa atmosfer tuh milik kalian berdua doang gitu. Itu cinta namanya, Ma. Itu namanya bogo. Itu cinta mati enggak nana. Kita sayang. Aku takut. Enggak, bukan takut sih, mereka juga takut kita berdua disebut orang lain. Jadi kalau cinta kan kita terikat sampai mati. Sudah. Mama tuh gak ngerti ya, Mama tuh gak ngerti gimana hubungan kita. Kita gak akan punya anak, tau, kita bakal married. Pokoknya enggak, sekolah dulu selesaiin, kejar karir, baru mikirin nikah. Laki-laki itu gak bakalan kemana-mana kalau emang itu jodoh kamu. Jadi gak usah takut, nikah itu nih dengerin ya. Perempuan itu kalau udah nikah itu kalian tuh gak bakalan bisa sebebas kayak kalian dulu sendiri. Pokoknya enggak, emang enggak mau. Dibayar atau pokoknya enggak. Enggak sekarang, pokoknya enggak. Aku nyanyi bersamanya. Aku enggak tahu gimana. Mama kenapa enggak setuju ya? Siapa mau setuju apa yang kita lakuin? Ya mama enggak mau kalian nikah muda itu aja gitu loh. Itu namanya cinta, Ma. Mama enggak bisa ngelarang cinta makan cinta. Emang nih, berumah tangga tuh cukup dengan cinta aja gitu loh. Bang, dia belum kerja. Mama gak setuju juga nikah, Bang. Ya enggak lah. Orang masih muda, ngapain baikkah? Mau dimakanin apa nanti, siapa yang repot? Orang tua juga. Enggak mungkin lah, mereka udah punya pekerjaan. Mereka bakal
yang menafkahi kita lah. Yang emang cukup dengan pekerjaan yang sekarang itu bakal cukup kalian pikir? Wah, kita emang nih ya, menikah itu harus nih, tidak harus punya pekerjaan aja, tempat tinggal. Nih di Australia kan tahu sendiri tempat tinggal itu mahalnya minta ampun. Makanan mahalnya minta mahal, ampun. Penting kita berempat saling mencintai, itu aja intinya. Aku gak pernah merasakan kelepek-kelepek, merasa seperti di kailangan, malah seperti di awan. Rambut, nanti kelepeknya. Di awan. Sorry. Ya, aduh, hati teh emang nih, kemahanya mau ketemu teh. Dengerin ya. Bogoh, cinta mati kurang teh. Lihat aja, pokoknya nih ya, harus ada restu mama. Kalau mama enggak restu, enggak boleh menikah. Apalagi kamu perempuan ya, harus ada restu dari orang tua. Kalau mama bilang enggak. Tapi dia ngelamar aku. Ngelamar yang ngelamar apa? Kapan ngelamar? Ngelamar. Mama belum mau ngelamar, minta ke mama. Enggak dengan kamu, minta mama ibunya. Tapi dia langsung kayak bersudut gitu, tutup. Hah? Will you marry me? Gitu. Oh, jangan gitu dong. Itu namanya Shinfa. Mau juga sih melting kan gitu, aduh serasa direbus gitu meltingnya. Iya. Serasa berasa di kayangan, di kayangan tujuh. Langsung pasti saya yes lah, kita saya yes. Aku gak nolak, aku cinta sama dia. Kamu itu bukan hidup di zaman dulu, zaman yang mama masih di kampung ya istilahnya. Ya oke lah, gak ada pilihan, harus menikah muda. Tapi mama kamu ini ya, udah tinggal di luar negeri, pergaulan istilahnya luas, udah gimana ya, wah. Tapi kita tetap bisa menghasilkan money ya, kita bersama. Kita bersama mama. Selamanya, sampai mati. Intinya itu aku tidak peduli dengan apa kata orang. Aku hanya ingin bersamanya, ma. Ya enggak, mama bilang enggak sekarang. Ini nanti suatu saat nanti pasti ya. Kalau kalian ini pasti, ini omongan mama itu pasti benar gitu kan. Pasti lu nanti nyesel gitu loh. Kalau lu nikah muda pasti suatu saat nanti lu nyesel. Kalau mama bilang enggak. Ya, boleh paling enggak nih, paling enggak selesaiin sekolah. Aku bisa nikah habis sekolah, habis aku bisa kerja juga habis itu. Itu ada hambat apapun. Mulut tuh gampang banget ngomong, bisa ini A B C T D E. Emang nanti kalau udah ngelaksanain sekolah juga, ngurus suami juga, kalau udah punya anak juga. Biaya di Australia tuh besar, tau nggak, mahal banget, apa-apa mahal, serba mahal. Pokoknya kalau mama bilang enggak, pasti dari kamu juga nggak bakalan setuju. Tapi aku enggak, aduh, masa depan kamu tuh masih panjang. Harusnya kamu tuh ya tinggal di luar negeri tuh pikiran tuh harusnya gimana ya, pengen gitu ya, luas, harusnya luas. Cinta bukan ini membunuhku, mah cinta ini membakarku, mah. Aku tidak bisa menang gejolak di dada aku, mah. Aku ini ingin menikahinya untuk ketahui perasaannya kayak gimana, kayak gitu. Aduh, bucin, aku udah tingkat paling atas gitu loh. Itu kalau bucin kayak gitu, dinikahin. Ingin selalu bersamanya, kapanpun, selamanya sampai mati. Kayaknya kamu harus di ini deh, kalau nanti kalau ke Indonesia harus di apa tuh, kayak itu, harus di rukiah gitu. Iya, atau agama. Tapi aku masukin setan. Ya kali kena pelet tuh apa lu. Nah, kadang saya suka merasa begitu, masa yakin saya merasa sangat bergejolak gitu loh, aneh gitu loh. Iya. Gak ngerti, biasanya kalian itu dewasa gitu ya, pikirannya gitu kan. Kenapa sekarang kamu mau melakukan itu gitu loh? Mama tahu gak? Mama mau tahu gak? Mama mau tahu gak? Aku tahu kayak gitu? Karena ini hanya prank. Oh my god, there you go. Kameranya saking serius marah-marah, guys. Enggak terima kita nikah muda. Oh my lord. Enggak mau. Enggak mau ya, Maya. Semua tidak mau punya cucu. Tidak mau jadi nenek. Terlalu muda untuk jadi nenek. Iya. Guys, kita berhasil. Guys, tim Christian Carly, guys. Oh my god. Hebat banget enggak sih kita berdua? Gimana tadi pranknya, Mama? Mantap ya? Ya mantap ya. Biasa aja. Yaudah. Belum ngamuk sih, iya susah. Gak ngamuk, mamanya lagi gak mau ngamuk gitu mamahnya. Capek. Tapi oh, keren. Iya. Okay. Yaudah, jangan lupa untuk apa? Like, comment, dan subscribe. And see you guys next video. Bye!